Halo semuanya, balik lagi bersama saya Handra di Koming, Koko Gaming. Nah, apa kabar nih semuanya? Semoga sehat selalu ya, amin. Nah, oke, di video kali ini kita akan bermain kembali game The Last Campfire, teman-teman, untuk part yang ke-8. Dimana untuk part-part yang sebelumnya, part yang ke-7 ya pastinya, kita sudah berhasil sampai sudah menemukan 3 rekan kita, teman-teman, ya. Dimana untuk part yang ke-6-nya juga, kita sudah berhasil menemukan 2 rekan teman-teman. 2 rekan, ya. Gitu, jangan teman-teman, nanti susah lagi. Kalau saya bilang 2 rekan teman-teman, terus saya nyambung teman-teman juga susah gitu. Gitu, oke. Lebih baik saya bilang 2 rekan aja, ya. Jadi untuk part yang sekarang, oh ya untuk part yang sebelumnya mungkin saya akan taruh di kanan atas ya teman-teman, biar teman-teman bisa mengikutinya gitu. Jadi biar teman-teman bisa tahu nih saya dapatnya di mana aja sih untuk rekan-rekan saya yang lain gitu kan. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai, yuk teman-teman boleh ya kasih like-nya untuk video ini, dan juga jangan lupa untuk kalian yang pertama kali menonton video ini, dan juga buat kalian yang belum subscribe, yuk boleh yuk di subscribe dulu ya. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman, biar teman-teman selalu menerima update-update video terbaru dari Koming. Oke teman-teman, kita lanjutkan permainan The Last Campfire untuk part yang ke-8. Let's play teman-teman. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Tunggu sebentar. Oke. Nah, di sini nih kita di untuk yang di area The Cave ini kita udah berhasil menemukan 5 rekan. 5 rekan Ember ya. Saya bilang Ember aja deh. 5 rekan Ember, teman-teman. Di mana kita masih membutuhkan 2 di sini. Sebenarnya sih di sini nih cuman butuh 3 atau butuh 4 doang yang utama. Ya, tapi setiap kali saya bermain game ini saya berhasil menyempurnakan teman-teman ya, akan berusaha menyempurnakan. Jadi biar teman-teman juga kalau lihat game ini jadi teman-teman tahu nih rekan-rekannya Ember di mana aja sih gitu loh. Oke, jadi rekomendasinya itu tuh dikit, cuman saya mau sempurnain teman-teman biar dapat ketujuh-tujuhnya teman-teman gitu. Oke, sebentar ya, saya coba lihat dulu nih, saya lupa nih udah harus kemana nih di sini. Ntar sini sih harusnya sudah yang di sini ya. Oke. Oh ya teman-teman, kalau di sini nih, kalau teman-teman lihat untuk yang ini kita dapatnya di sini nih teman-teman, yang di kotak kotak yang buat nyimpen-nyimpen surat. Nah, terus kita di sini sudah berhasil menemukan di 35 dari 42, berarti masih sisa 7. Tuh, oke kita lanjut. Di sini udah nggak ada apa-apa. Untuk yang di sini bentar teman-teman, yang di sini itu udah kebuka sih ya, jadi kita bisa ke situ nanti. Tapi itu kayaknya udah juga deh, kalau nggak salah itu yang kita ketemu dengan apa ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman penasaran, tontonin ya untuk part yang ke-7 teman-teman, kan tadi saya udah kasih linknya tuh. Oke, di sini juga sudah ya teman-teman. Oh, mungkin kita harus ke robot sih itu teman-teman, yang di atas tuh. Oke. Iya, bolak-balik pelan-pelan dalam karakter. Oke.
Bentar, teman-teman saya lupa nih. Ini kita harus kemana nih? Habis dari sini nih. Itu udah nggak bisa ke situ. Coba bentar ke sini, teman-teman. Ya sih di sini juga udah nggak bisa deh. Nah, tuh kan udah nggak bisa. Gak percaya sih. Orang saya yang main ya. Oke. Berarti di sini udah fix dan nggak ada apa-apa lagi. Terus kita ke bawah sih kayaknya ya. Kita harus ke bawah. Ini bentar. Kenapa camp saya nggak sesuai dengan ini? Saya telat ya. Oke. Bentar ya, teman-teman ya. Suaranya kurang. Oke. Oke. Soalnya tadi nggak kedengeran sama sekali, teman-teman. Di sini kayaknya udah nggak ada apa-apa sih di sini ya. Udah nggak ada apa-apa. Berarti kita langsung langsung naik boot ya, teman-teman ya. Di sini udah bye-bye. Kita sekarang naik boot, teman-teman. Di sini ada apa ya? Bentar ya, teman-teman ya. Kita lihat dulu. Kita selidiki dulu di sini. Oke, udah. Fix ya, teman-teman ya. Di sini udah, berarti kita naik boot. Kita tinggal naik boot. Kita ketemu dengan robot, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran nih, itu apa kok ada robot, ada tadi saya bilang ada ule apa, ada makhluk apa gitu, teman-teman ya. Nah, itu semua di part 7 tuh, teman-teman. Jadi mulai dari bootnya hancur karena apa, itu semua ada tuh di part 7, teman-teman. Oke, kalau teman-teman penasaran, yuk teman-teman ikuti aja ya permainan game ini, The Last Campfire. Oke, bentar. Bentar, bentar, sini bisa nggak? Sini bisa, cuman sampai sini doang. Sebentar, boleh deh sini dulu sambil lihat sekeliling ya, teman-teman ya. Oke, di sini udah nggak bisa sih, udah nggak ada apa-apa lagi. Oke, kita naik lagi ke sini. Sabar ya teman-teman ya. Saya juga lagi nyari nih. Ini kemana aja sih? Oke. Bentar, ke robot itu gimana ya jadinya ya teman-teman ya? Kok sih jadi lupa ya ketemu di mana itu ya? Bukan ketemu di mana, maksudnya nyarinya di mana gitu? Kemana ya? Ya jadi muter-muter teman-teman. Bentar ya, coba saya naik boot ke sini deh. Saya lupa juga saya yang ke arah robot itu tuh lewat mana gitu loh.
Jadi muter-muter deh teman-teman. Sorry ya. Tuh kan bener kan muter-muter jadinya. Sabar, teman-teman. Saya coba cari dulu nih. Cari jalan. Mungkin nggak di sini sih ya. Mungkin nggak sini teman-teman, coba deh ya. Woi bener-bener teman-teman di sini nih, buat ketemu robotnya. Ah ya bener-bener di sini nih. Oke, yuk. Kita coba ya ngobrol sama robotnya ini, kita kasih petunjuk. Halo Gen. Oke. Okay. Ih, langsung good, bye. Oh, habis dari sini kemana ya temen-temennya? Gak dapat petunjuk sama sekali nih saya nih. Sini udah. Kemana lagi ya teman-teman ya? Waduh, stuck nih teman-teman di sini nih. Masih ada dua lagi loh sebenarnya. Kita harus kita bisa temuin tuh. Sebentar saya kalau ke atas bisa nggak ya? Nggak bisa sih ya. Saya kira bisa lihat kolong tuh teman-teman, tapi nggak bisa. Wah, udah mulai bingung nih teman-teman harus kemana nih kita nih. Saya muter-muter di sini, jadinya muter-muter. Sini kan udah kayak yang tadi itu, kayak yang di sini. Tuh. Oke, coba.
nih ya teman-teman yang harus kemana nih abis di sini? Udah nggak bisa di sini juga. Oke, yuk kita balik deh. Stuck nih teman-teman di sini. Udah bingung lagi mau kemana. Sebenarnya sih bisa ke tempat yang baru gitu. Cuman kita harus menemukan dua rekan Ember teman-teman. Gitu. Soalnya kasihan kalau nggak diselamatin teman-teman. Apalagi tinggal dua lagi kan tanggung tuh. Oke, sip. Sebentar ya teman-teman ya. Coba saya telusuri dulu deh. Coba daerah sini. Dia benar-benar balik ke sini lagi. Tadi suruh balik ke sini. Iya benar loh teman-teman. Emang kita harus balik ke sini nih. Oke. Ah, bener kan? Ketemu lagi. Oke. Berarti sebelum itu kita ke sini dulu teman-teman. Oh, oke, main lagi itu. Ini kenapa nggak bisa ya? Ntar ada saya di sini. Ntar teman-teman. Kita harus pindahin kalian. Harus pindahin ke sini. Sip. Dapat apa nih? Lever. Buat apa ya teman-teman levernya itu ya? Oke. Yes, dapat. Dapat nih teman-teman rekan kita. Yang satu lagi. Ada dua berarti. Kalau ini berhasil berarti tinggal satu tuh yang di itu, yang di ular itu tuh teman-teman, yang kalah sama ular. Stranger was Tulos, oke. Bentar ya. Tulos. Oke. Bentar teman-teman, di sini ini kayaknya bisa kita iniin. Oke. Bentar ya teman-teman ya. Tep. Bentar. Kan gitu. Nah, sip.
game ini ya temen-temen, gamenya The Last Campfire. Walaupun emang bukan game triple A atau apa, ini termasuk mungkin termasuk game indie ya. Gitu loh. Coba dikorek ya, dikoreksi ya temen-temen kalau saya apa salah menyebut ini game indie atau game apa. Tapi yang pasti game ini sangat sangat membuat otak kita untuk berpikir teman-teman gitu loh, dari puzzle-puzzlenya ini. Jadi itu yang saya suka kalau dari game-game kayak gini, walaupun bukan game indie, bukan game yang besar dari developer yang besar, tapi lumayan harus membuat kita berpikir teman-teman main game ini gitu loh, ngasah otak gitu loh. Berhasil. Yes, kita berhasil. Udah berhasil ngumpulin 6 ya, teman-teman rekan si Ember. Berarti sisa tinggal 1. Yang di itu tuh di bawah di badannya si ular itu tuh di ring, di apa di lingkerin gitu, teman-teman. Oke. Udah enggak usah banyak ngomong. Udah sana kamu balik. Balik ke campfire-nya. Nanti kita ketemu di situ aja ya. Oke, nanti kita ketemu situ. Bye bye. Oke, kita nih apa nih? Ada apa nih? Oh. Oke, banyak ininya juga nih, banyak apanya? Banyak persembunyiannya juga ya, teman-teman ya. Oke, dapat apa nih? In the forgotten clearing, I meet a stranger, but they don't respond. Mentionless, their body are rock and cold. What has happened? Okay. Mungkin kayak ini kali ya, apa kayak teman saya ini, yang rekan saya ini, teman-teman kan apa kayak tersesat gitu, terus jadi badannya tuh jadi kayak batu dan kaku gitu teman-teman, dan dingin yang ini nih yang tadi. Dadah, kita ketemu ya nanti ya di campfire ya. Oke, saya balik lagi ke selamatin teman saya yang satu lagi teman-teman. Rekan ya, teman-teman. Rekan Ember. Oke. Kenapa tuh? Yes, bentar. Jalan sini, dari sini aja. Kita main perosotan. Jatuhnya juga lucu lagi teman-teman. Ampun dah. Bentar, coba kita lihat dulu di sini. Oh, di sini juga nggak bisa. Nggak bisa kemana-mana ya teman-teman. Coba kita ke sini. Apakah kita bisa? Bentar. Oke, bisa nih teman-teman, kita bisa ke sini. Tapi bentar. Oh, jangan-jangan levernya taruh sini nih. Ya. Bener kan? Yes. Oke. Kita tarik tuasnya. Apa yang terjadi? Oke. Oke, bentar ya teman-teman, kita ke sini dulu. Kita dorong, oke udah, kita dorong lagi. Kok nggak bisa? Oh, oke bisa ya teman-teman ya. Ini gimana kesininya nih? Oke. Oh iya bisa digeser, oke sip. Pakai ini ya teman-teman buat gesernya. Yo ampun. Bentar. Bisa nggak nih? Oh, untung masih bisa ya teman-teman. Oke, es. Bentar. Oke, op. Jangan-jangan dari sini mesti. Nggak bisa soalnya teman-teman. Mesti dari sini ya. Ayo, geser. Sip. Habis itu kita ke sini. Coba kita atur teman-teman. Sip.
Ntar ya teman-teman ya. Apain tuh? Gak usah ya. Bentar, di atasnya ada sesuatu tuh teman-teman. Bentar. Jangan deh. Sini dulu deh teman-teman. Tampaknya dungeon baru nih teman-teman. Belum pernah nih saya sampai se-complicated ini. Yes, bentar. Oke, ini kita taruh ke sini yang pastinya. Oke, yuk. Coba kita geser. Sip. Oke. Waduh, complicated banget. Berarti di sini kita ngumpulin pipa nih, teman-teman. Untuk kita sambungin. Nah, tapi nggak segampang itu. Pastinya nggak mungkin segampang itu ya, teman-teman ya. Terus sebentar kita bawa ke sini. Sip. Oke. Coba apa yang terjadi? Oke. Sebentar, coba kita kan tadi dari sini ya. Sini salurinya ke sana. Oke, itu udah bener. Kita lihat teman-teman, coba saya ambil. Ini nggak naik sama sekali nih. Gak apa deh, saya taruh dulu ya teman-teman ya. Sekarang kita ke atas, kita coba lihat ada pipa nggak di sini. Oke, ada ya teman-teman ya. Kita taruh sini. Bentar teman-teman, ini sih gimana dapetin ini nih. Saya dapetinnya nih coba. Bentar ya teman-teman ya, coba kita ambil dulu ini, tapi nggak bisa tuh langsung. Coba deh bentar, kita ke atas lagi. Balik lagi tuh. Nggak bisa nih. Mesti ke sini sih. Oke. Bentar ya teman-teman ya. Saya kecilin dulu AC. Oke, lanjut. Oke, itu geruk-geruk-geruk gitu. Itu ke mana tuh bentar. Ini sayang nih kamera nggak bisa dimainin, teman-teman. Itu pasti bisa. Yang ini bisa. Coba bentar, coba kita tarik dulu. Tapi ini sih pasti nggak bisa keluar sih. Aduh, gimana ya?
Okay, bentar ya temen-temen ya. Coba kita pakai pipa ini deh. Sambungin ke sini. Okay, coba apa yang terjadi? Okay. Sip. Ini berarti bentar ya temen-temen ya. Coba aku sambungin ke sini. Oke. Loh, tapi gimana dapetinnya nih? Ini kalau saya cabut pasti mati, temen-temen. Pasti. Nih, coba ya saya cabut ya. Tuh, langsung nggak ada alirannya, temen-temen. Saya ini nggak mau ke atas nih, nggak ke atas temen-temen. Bentar. Kalau saya cabut, bentar ya temen-temen ya. Kalau saya cabut kan itu ke bawah. Oke. Ini kan kalau saya ini pasti naik semua nih temen-temen. Tuh. Oke. Oh, nggak bener dong, ampun. Berarti posisinya harus bener ya temen-temen ya. Kalau nggak bakalan ini, nggak bakalan berubah nih di sini. Jadi kalau kita ininya agak-agak mengsong dikit, pipa ininya, pasti ini nggak mungkin naik ke sini temen-temen. Jadi harus sangat akurat ya temen-temen ya. Oke, coba sekarang kita kemana nih? Nah, kan bingung kan saya? Bentar. Bentar. Saya penasaran nih gimana ngangkatinnya nih. Ini nggak bisa, nggak bisa. Bentar. Kok ini bisa nggak? Nggak bisa juga, teman-teman. Gimana nih? Ini loh masalahnya, teman-teman. Gak bisa. Astaga. Bukan. Ini juga gak bisa. Kayaknya ada yang kurang gitu loh. Apa ya? Coba deh saya cabut dulu. Tapi nggak bisa. Nggak bisa teman-teman. Pusing, pusing, pusing. Oke, cabut. Coba kita kesini dulu. Ini loh, masanya nggak mau ke atas loh. Itu yang saya bingung tuh. Gimana caranya tuh ke atas? Coba ntar ya temen-temen ya. Tuh, harus kemana nih kalau kayak gini? Oke. Okay.
Nah, ini baru bisa nih. Kenapa tadi nggak bisa ya? Mungkin nggak cocok ya? Apa maksudnya nggak pas masangnya teman-teman? Bisa jadi sih. Oke, kita taruh lagi, terus kita atur lagi. Oh, ini kak, ini pasti ini udah bener untung. Pede banget ya. Oke. Bentar, cabut dulu deh teman-teman. Sebentar ya. Coba ini kita cabut. Terus ini ke sini. Oke, sudah. Terus ini, bentar ya teman-teman ya, kita lihat dulu. Ini kita pasang di sini mungkin, coba. Bukan ya, bukan. Kita pasang sini, berarti. Nah, teman-teman salah. Ya ampun, pasang lagi. Dua kali. Buru-buru mainnya. Sabar, kalem-kalem. Oke, ini pasti udah. Ini pasti di sini nih, teman-teman. Yang kayak tadi aja nih, di sini. Sip, oke, udah. Kita pasang ini. Du. Pasang sini dulu teman-teman ya, biar kita bisa ambil ini. Kita turunin. Oke, ini udah fix ya teman-teman ya. Oke, kita pasang lagi. Coba kita atur sekarang. Oke. Bentar, teman-teman. Cabut lagi. Oh, nggak bisa loh teman-teman. Pasti ini sih. Tak. Di situ kepasang nggak ya? Oke, udah kepasang bener. Terus kan kita ini kita pasang ke sini. Oke. Pasang di sini. Oke. Oke, fix. Jadi kita cabut ini pasang di mana teman-teman? Di sini. Oke. Waduh, ntar ya temen-temen ya, agak jelimet nih, agak pusing. Mungkin gak ini di sini kita pasang, kita cabut dulu, terus ini kita pasang di sini. Sip. Ah, betul. Yes. Langsung naik dua tingkat, terus ini kita pasang di. Oke, ini udah. Oke,
Oh ya, oke, sini. Sip. Kok? Bentar, teman-teman, bentar. Ini berarti bukan di sini. Ini pakai yang aku pakai itu nggak bisa. Pakai ini juga susah. Bentar, teman-teman. Oke, itu nggak bisa juga dong. Pakai itu nggak bisa, nggak bisa. Oke, itu juga sama saja. Bentar teman-teman ya, coba kita taruh ini, kita taruh sini. Oke, complicated nih teman-teman, bingung. Nah udah, oke, sip. Ini berapa nih? Oke, bentar ya teman-teman. Kita lihat dulu. Ini kebuka berapa nih? Tapi lihat sini mesti buka. Sampai bohong dong. Gimana? Ya. Capek doang nih teman-teman. Bolak-balik, bolak-balik. Kan berarti ada yang salah nih di sini. Oke. Pasang lagi. Sip. Oke. Udah semua. Oh, ini yang belum. Ini yang belum nih, teman-teman ya. Bentar, coba kita lihat dulu. Ini naik ke atas, sip. Itu. Tuh kan bener kan? Berarti ini emang mesti ini teman-teman, bentar. Ini udah benar di sini. Oke. Tukang langsung naik dua. Oke. Bentar, teman-teman ya. Kalau itu mesti pakai yang kita cabut. Oh, gak ada masalah ya berarti ya. Oke, langsung aja ke sini. Ah, berarti udah bener, udah bisa nih. Bentar teman-teman ya. Sini. Nah, kan bener kan? Udah bisa. Nah, sekarang tinggal kita ke situnya gimana tuh teman-teman. Itu yang saya bingung tuh. Gimana coba? Ah. Oh, oke. Fix. Kita cabut dulu, kita pasang di sini. Oke, sip. Yuk, langsung. Yes. Ini untuk dungeon yang ini lumayan agak rumit ya, teman-teman ya. Jadi mat itu loh. Apalagi pipa-pipanya tuh. Kalau sambung sana, sambung sini gitu loh.
Jadi kita harus memperhatikan pipanya, teman-teman. Wow, oke. Okay. Susah nih rekan saya ini. Mau bebasin kamu susah banget. Akhirnya yang ketujuh berhasil diselamatin ya. Oke. Ya udah. Bye-bye, ketemu di campfire ya. Oke, kita sekarang balik. Bentar, teman-teman, itu gimana dapetinnya tuh? Nah, itu tuh. Nah. Bentar, aduh. Oke. Oke, bentar ya teman-teman ya. Kita coba gimana caranya untuk dapetin itu. Oh ya ampun teman-teman, ya pakai tangga ini nih teman-teman, kan bisa digeser ya kalau nggak salah ya, digeser ke situ. Oke, let's go, kita geser. Nah kan bisa kan, sip. Kenapa nggak bisa, susah. Ya ampun, sama juga dong, sini juga. Oke, coba ini kalau ini kita geser. Bentar teman-teman ya, agak susah nih kita nih, mau ke situnya. PR juga ya teman-teman ya. Terus harus ini juga, harus tetap mikirin cuma minden itu dong. Cuma minden tangga doang, ya ampun. Oh iya. Oke. Okay. Sip. Tapi nggak bisa lewat. Oke, okay, bentar. Sip. Oke, mantap. Duh. Oke, okay, I find another in this. Oke. Bayangin teman-teman, gak masuk dungeon aja nih, harus mikir nih, minden tangga ini nih. Aduh. Harus mikir terus. Oke. Nah, sekarang kita balik. Kita sudah berhasil menemukan ketujuh-tujuh rekan Ember, teman-teman. Ya, oke. Langsung kita cabut. Langsung cepat aja, teman-teman. Gak usah mikir-mikir lagi. Hajar aja. Udah gak sabaran nih. Ya ampun. Robot ularnya gede banget. Walaupun robot ular tetap aja teman-teman ya. Geli saya ngeliatnya. Bukan geli sih, maksudnya merinding gitu teman-teman. Karena saya kalau ketemu yang ular aslinya aja merinding, apalagi ini. Apa? Maksudnya ngeliat yang gitu aja merinding, apalagi ketemu yang asli gitu teman-teman. Tentu aja nggak berani saya, amit-amit. Bentar, lihat mana ya? Oh, lihat situ aja. Yes, asik. Yes. Yeah.
Yes, you have done all you can, little one. Your journey lies ahead. Okay. Okay, you have clear path for others to follow. I will get them after you have gone. Ini masalahnya kita harus. Nah, di situ tuh teman-teman. Tak bisa nggak ya? Soalnya kan itu kan banjir di bawahnya. Oh. Tuh janjian pakai boot tuh teman-teman. Final campfire sleep. Tadi ghostnya bilang the last campfire. Jangan-jangan abis area ini nanti kita masuk yang area yang berikutnya pakai kapal boat itu jangan-jangan area terakhir teman-teman. Oke, oke kita lanjut aja ya teman-teman ya. Ya ampun lupa. Bisa jadi loh teman-teman. Nah gak apalah ya, kita coba ini aja. Kita coba jalanin aja gamenya. Oke, lanjut. Kira-kira ada apa nih? Ada sesuatu kah di sini? Wow. Ya wajar ya teman-teman ya. Soalnya kalau di cave itu kan udaranya lembab tuh. Ya terus juga apa nggak dapat udara dari luar jadinya tuh ya nggak nyaman lah. Lebih enakan di luar ya. Lebih dapat fresh udara fresh teman-teman. Gitu. Oke. Pokoknya agak. Kok saya pernah lihat ini ya? Di mana ya? Kayaknya yang di bird deh. Was ember, I was bird, I was forlorn. Oke. Okay. Okay. Another way. Oke. Okay. Seperti yang saya pernah bilang ya teman-teman, misalnya kalau ada teman kita yang nggak butuh bantuan, ya udah nggak apa-apa. Atau juga nanti mereka juga butuh bantuan. Sama aja di game ini juga nih, yang rekan Ember ini nih satu dia nggak mau dibantu teman-teman. Jadi ya udah kita lewatin aja nggak usah paksa ya teman-teman ya. Atau juga nanti apa mereka pasti butuh bantuan kita kok gitu. Antara itu butuh bantuan kita atau enggak mereka berhasil menemukan jalan mereka sendiri teman-teman. Jadi ya kalau mereka nggak butuh bantuan kita ya udah kita jangan memaksakan apa kehendak kita teman-teman ke orang lain. Ke orang lain atau enggak ke teman-teman kita. Oh, benar nih teman-teman. Ujung-ujungnya balik ke yang itu, yang apa? Forest King Forest. Oh. Bentar teman-teman. Di sini kan kalau nggak salah dua penjaga yang burung itu. Kemana ya teman-teman ya? Tuh bentar. Coba bentar saya ajak ngobrol dulu. Oke. Tak penasaran saya teman-teman itu kemana tuh? Oke. Kok dia bisa bilang Forest King is right gitu?
mungkin dia bilang tuh apa forest king itu benar teman-teman. Jadi apa jangan kas jangan jadi kan kalau kita kita tahu dia tuh pernah ngomong udah tinggal di sini aja. Soalnya udah nggak ada hope sama sekali gitu kecuali kalau kamu tinggal di sini kan gitu. Jadi jangan cari harapan yang lain gitu loh. Jadi dia bilang tuh soalnya dia ngelihat Ember yang rekan-rekan yang lain tuh jadi forlorn tuh mungkin jadi kayak batu gitu temen isem deh one distant. Jadi tuh dia dia tuh pengen kayak bilang kalau apa Forest King itu benar gitu loh. Enggak juga lah saya aja juga cari-cari juga nggak jadi batu tuh nggak jadi forlorn. Gitu. Oke. Okay. Inside pork. Oke, bentar ya temen-temen ya. Saya coba cari ini dulu, cari clue-clue yang lain. Oke, di sini juga udah nggak ada nih. Udah nggak ada rekan-rekan Ember. Gimana temen-temen? Kita, kita coba masuk aja ya temen-temen ya. Oke, yuk. Tapi itu kalau yang tadi si itu bilang ghostnya sampai bilang ini apa akan menjadi last game yang terakhir ya cepet banget ya teman-teman berarti ya permainannya tapi nggak tahu juga sih ya kita coba dulu deh apa yang gue lakukan enggak. Waduh, kok jadi Ember yang disalahin? What happened? King is dead. Oke. Okay. Ya nggak tahu. Ya nggak tahu ya, jangan nyalain Ember ya, teman-teman yang mestinya ya. Not real bird. Aduh, gak tahu. Ya pasti bukan salah saya, teman-teman ya. Oke, oke. Ini sih, kalau saya feeling saya sih nih dua orang ini nih Ember juga nih teman-teman. Gitu. Ah, nggak tahu lah. Masa malah nyalain saya ya teman-teman ya. Masa malah nyalain Ember. Bentar nih ada jalan nih teman-teman. Oke, ada jalan. Bentar, coba kita kesini. Oh, ada jalan teman-teman ternyata di sini. Loh. Kita coba. Entar, kok feeling saya nih ya. Ini janjang bird-nya sendiri yang gede ini nih. Juga dikendaliin lagi jangan-jangan ya nggak tahu kan ya temen-temen ya itu kan spekulasi doang ya tapi coba kita ini dulu nggak tahu sih feeling saya sih kayak dikendaliin gitu loh tadi untuk tahu lebih jelasnya nanti kita coba ini dulu kita coba geserin batu-batu ini dulu ya temen-temen ya nggak tahu ya feeling saya sih oke sip. Bentar ya teman. Bentar. Tidak ada apa-apa. Oh janjian di sini ada letter lagi. Nah aman kan? Oke. Okay. Coba apa? The fallen have entered my dream. The cursing voice. Ngeri banget ya voice-nya bisa sampai bikin kayak gitu.
Oke, bentar teman-teman, kita lihat dulu, kita cari-cari ada apa di sini. Nggak ada ya, nggak ada apa-apa. Udah berhasil dapetin satu. Oke. Berarti kita masuk ke sini teman-teman. Bentar. Nggak bisa. Bentar. Nah, di sini nih teman-teman. Saya jadi penasaran, jangan-jangan benar-benar. Gak tahu ya, tak kan? Jangan-jangan selama ini cuman ada yang manfaatin sosok burung gede ini, teman-teman. Oke, gak tahu nih apa yang terjadi. Wah, kan bener kan temen-temen. Tapi siapa yang gerakin ya temen-temen ya? Astaga. Oke, kok ketutup pintunya tuh. Oke, coba kita lihat dulu. Bentar ya temen-temen ya. Finish the journey. Coba I want help. Ya udah, finish the journey teman-teman. Oke. Another. Oke. Kita lihat teman-teman ya, coba kita lihat dulu. Oke. Sini ya teman-teman kita ya. Mungkin nggak ini nih yang kendaliin. Coba deh kita ngobrol dulu teman-teman. Entar yang merah ini nih kalau temen-temen ngikutin yang apa? Yang part yang pertama itu ada cutscene-nya tuh temen-temen di awal-awal terus akhirnya yang merah ini kayak tersesat. Gitu tersesat. Oh. Iya.
Pantesan dia bilang udah nggak ada hope, dia bilang tinggal sama saya aja gitu, karena dia pakai sosok yang burung burung besar itu teman-teman. Makanya kan dia bilang, selalu bilang, udah lu gak usah cari harapan yang lain deh, nggak ada harapan di tempat lain, cuma di sini aja, dia bilang gitu kan. Tapi kenapa lo? Ya ampun, kasihan banget ya. Oke, masuk mes. Oke. Kita masih masuk dungeon lagi ya teman-teman ya. Ntar coba kita lihat dulu. Oke, ini apaan nih? Oke. Sip. To protect it. Tapi kenapa pakai sosok itu, sosok burung gitu teman-teman? Gak tahu nih saya kenapa harus pakai sosok burung gitu. Why gitu? Kenapa gitu? Your hope to others. You hope, you try, you fail, and then nothing more. Kamu berharap, kamu coba, kamu gagal, and then nothing more. Dan nggak dapat apapun mungkin ya, kalau apa terjemahan saya salah boleh teman-teman di komen ya. Tapi menurut saya sih salah ya teman-teman, nggak boleh sampai kamu hilang harapan gitu loh. Soalnya kalau kamu ada pengharapan, kamu pasti akan coba dan pasti akan gagal gitu loh. Tapi ya coba lakukan terus ya teman-teman, walaupun itu gagal, tapi pasti juga akan dapat jalannya gitu loh teman-teman. Itu sama aja kayak orang kayak penemu-penemu tuh, kayak penemu lampu atau apa, itu dari 100% tuh dia cuma berhasil nemuin 1% doang, akhirnya sukses gitu teman-teman. Jadi ya intinya jangan sampai harapan kamu hilang, hope kamu hilang teman-teman. Tuh. It matter what it is. It matter. I thought I was saving them. Then that they won't lose hope if.
Ya iya, makanya jangan. Soalnya kayak si ini Wonders-nya ini terlalu memaksakan teman-teman untuk apa? Ya memaksakan lah gitu loh. It's okay to be scared. Gak masalah ya temen-temen kalau takut. Justru karena takut itu akhirnya membuat kita jadi manusia gitu loh. Karena dia takut itu kita juga belajar sesuatu temen-temen. Jadi ya manusia sih, manusia takut itu perlu sih, perlu takut gitu loh. After everything I've done, I don't deserve to move on. After everything, setelah apa yang sudah gua setelah saya lakukan, I don't deserve. Saya tidak berhak deserve to move on. I don't deserve to move on. Saya tuh, saya nggak berhak untuk move on gitu. Only mau berterima kasih. Ya ampun. If this place, emang kenapa sama tempat ini? We will go together. Ya dong, kita harus pergi bareng ya teman-teman ya. Terus oh bootnya udah ready. Oke. Bagus ya teman-teman untuk permainan ini The Last Campfire teman-teman. Gameplaynya bagus, jalan ceritanya bagus teman-teman. Karena setidaknya dari game ini nih kayaknya sih apa ya, banyak banyak pelajaran yang bisa kita petik gitu loh teman-teman. Salah satunya itu jangan patah arang, maksudnya jangan putus asa teman-teman. Jadi kita harus nyoba-nyoba terus gitu loh. Tadi kan dia bilang hope, try, fail gitu loh. Itu sih menurut saya sih wajar ya, kalau kita ada harapan kita harus coba gitu loh. Terus juga ini oke. Kita lihat dulu ya cutscene-nya teman-teman ya. Kita lihat dulu cutscene-nya ya teman-teman. Oke. Wow. Oke, teman-teman, gimana menurut teman-teman permainan The Last Campfire ini? Kalau menurut saya sih,
untuk gameplaynya, terus untuk apa, untuk gameplaynya, terus sama puzzle-puzzlenya, teka-tekinya, menurut saya sih bagus ya teman-teman ya. Terus juga bentar, ini game ini cocok untuk dapat aplaus ya teman-teman, kita aplaus dulu. Menurut saya bagus ya teman-teman game ini. Selain gameplaynya bagus, terus puzzle-nya juga bagus. Dari game ini juga kita belajar sesuatu teman-teman gitu loh. Jadi kalau dari permainan ini kita belajar untuk jangan selalu patah arang teman-teman, jangan selalu putus asa ya. Jadi kita harus ada, selalu harus ada hope teman-teman, selalu ada harapan, dan kita coba walaupun kita pas selama kita coba itu kita gagal, nggak apa-apa teman-teman, gagal itu adalah suatu hal yang manusiawi teman-teman, karena dalam melakukan sesuatu itu tuh pasti juga nggak mungkin dari harapan nyoba langsung gagal langsung sukses tuh nggak bisa teman-teman, dalam hal segala sesuatu pun nggak bisa gitu loh. Dan juga untuk dalam melakukan proses hope, try, fail or success itu tuh itu pasti banyak ujiannya teman-teman. Jadi ibaratnya kalau teman-teman kayak teman-teman yang masih sekolah, itu kan pasti itu ada tuh untuk nyampe apa kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 itu pasti masing-masing tingkatan itu mau naik kelas 1, mau naik kelas 2, dari kelas 2, naik kelas 3 sampai berselanjutnya itu tuh pasti butuh yang namanya kayak ujian ya teman-teman. Seberapa layak sih kamu dari tingkat 1, dari kelas 1 mau tingkat kedua gitu sampai berikutnya, itu perlu banget teman-teman ada ujian, karena itu tuh dari situ tuh kita bisa tahu kita pantas gak gitu untuk naik kelas yang berikutnya teman-teman gitu. Itu kalau dalam hal teman-teman kalau masih sekolah ya. Terus kalau kuliah juga sama teman-teman, ada juga ujiannya gitu, ujian per semesternya atau apa gitu. Terus juga dalam selain dari sekolah, dari kuliah pun juga kita banyak belajar dari kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Jadi setidaknya dari game ini nih kita belajar kalau kita tuh jangan putus asa ya, harus selalu ada hope dalam kehidupan kita teman-teman, hope, dan harus selalu kita coba, dan kalau gagal coba lagi teman-teman gitu. Karena orang-orang sukses pun, orang-orang penemu-penemu besar pun tuh juga pasti itu 100% itu dari 0 sampai 100 teman-teman, itu tuh pasti banyak banyak failnya teman-teman. Malahan dari 99 ke 100 itu yang sukses, jadi banyak cuma 1% doang yang sukses gitu. Nah tapi karena dari sukses itu akhirnya mereka berhasil menemukan sesuatu kalau dari penemu besar gitu loh. Ya kan misalnya kayak penemu lampu, nah dia nyoba sampai banyak tuh teman-teman. Nah coba dia kalau baru pertama kali 1, 2, sampai ke 50, akhirnya dia putus asa, ya udah kita nggak bakal ada lampu teman-teman gitu dalam kehidupan ini. Nah tapi berkaitan ada pelampu apa penemu lampu ini, mereka selalu coba teman-teman sampai kayak berhasil menemukan lampu. Akhirnya kita sampai sekarang bisa merasakan manfaat dari lampu itu berkat karena dari dia ini yang penemu lampu gitu teman-teman. Ya terus masih banyak lagi ya penemu-penemu lain. Tapi intinya dari game ini ya kita harus belajar, kita harus selalu ada harapan teman-teman. Jangan putus harapan gitu. Oke teman-teman, gimana menurut teman-teman? Bagus tidak game ini? Nah kalau menurut kalian kayak gimana? Komen ya teman-teman di bawah gitu. Tenang kok, nanti akan saya baca gitu ya teman-teman. Oke, kita sudah dulu bermain game sampai di sini The Last Campfire, dan ini adalah episode terakhir ya, part terakhir teman-teman. Tapi mungkin itu kan tadi yang the letternya itu kan baru 38, itu ada 42. Mungkin nanti saya akan coba ngutak-ngatik, saya cari sampai full sampai 42 itu teman-teman. Mungkin saya akan bikin apa bonus partnya teman-teman. Tapi itu nanti ya teman-teman ya, karena itu mesti cari lagi gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menemani sampai di sini, dan juga kita bertemu kembali in the next video, di video-video berikutnya. Oke teman-teman, seperti biasa, play original, stop piracy, and always positive thinking. See you teman-teman, ciao.